Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang, Jawa Barat, Rabu sore. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 79, macet hingga 5 km. Kemacetan dipicu perbaikan jembatan Cisomang dan pengalihan arus kendaraan ke pintu keluar gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan besar seperti bus dan truk terpaksa dialihkan ke jalur alteri. Waktu tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya hanya 2 jam, kini harus ditempuh hingga 5 jam. Dari Cikarang mau ke Bandung. Pak, ini dengan adanya perbaikan jembatan Cisomang gimana nih? Ya, repot lah. Repot? Saya kerja waktu itu 3 bulan. Kalau saya kan tiap hari kan keluar kota. Gimana coba? Kalau hari biasa nyampe berapa jam ke Bandung? Hari biasa Bandung itu cuma 2 jam, Bandung Cikarang. Kalau sekarang udah kejebak berapa jam? 5 jam.